Berkah dalam. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali berjumpa bersama saya, Romo Krismanto, dalam renungan harian aksi puasa pembangunan Keuskupan Agung Semarang, hari Jumat Agung, 2 April 2021. Hari ini adalah hari wajib pantang dan puasa. Inspirasi renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pokok perayaan sengsara dan wafat Tuhan pada hari Jumat Agung adalah kenangan akan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa keselamatan untuk semua manusia. Maka warna dan suasana pokoknya adalah syukur atas kasih Allah yang telah tercurah kepada kita melalui sengsara dan wafat Yesus Sang Putra Allah, sekaligus suasana khidmat dan hormat kepada Kristus yang telah wafat untuk kita. Akhir hidup Yesus disalib menjadi saat penyelesaian dan kepenuhan dari seluruh perutusannya dari Bapa. Maka Yesus berkata, "Sudah selesai." Atau tetelestai dalam bahasa Yunani, atau consummatum est dalam bahasa Latin. Ungkapan ini hanya terdiri atas dua kata dalam bahasa Indonesia, sudah selesai. Akan tetapi dua kata ini dapat dikatakan merangkum seluruh hidup dan perutusan Yesus. Mengapa dan untuk apa dia datang ke dunia? Dua kata tersebut menyatakan ungkapan syukur serta penuh kemenangan karena Kristus telah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Dan kini saatnya Tuhan berkuasa atas hidup manusia seutuhnya. Dalam pasio Injil Yohanes ini, setelah diucapkan kata-kata Yesus, sudah selesai, narator mengucapkan lanjutan kisahnya. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kita berlutut dan diam. Bukan karena kita sedih, tetapi kita ingin menyembah Tuhan Yesus yang dimuliakan, yang telah menuntaskan perutusan Bapa-Nya. Kita ingin bersyukur atas kemenangan jaya Kristus dan telah definitifnya kekalahan kuasa maut. Sanggupkah kita pada saatnya nanti juga menuntaskan perutusan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing? Kami ini sungguh orang jahat, meski malah makin jahat. Kata-kata kami sinis, hati kami amat bengis. Tombak tajam kami tikam di dadamu, Tuhan. Tega tanpa belas kasihan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian renungan singkat hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dan jadikan hidupmu tetap menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati, berkah dalam.